Okey, aku ada satu tempat nak share dekat je dengan KL Selangor dalam sejam ke sejam setengah. Memang sesuai sangat untuk bawa family ataupun kawan-kawan bujang korang. So, jom without a further ado, jom aku bawa korang jalan dekat kampung. So, assalamualaikum, selamat pagi. Hari-hari Sabtu, kita nak pergi ke Bukit. Bukit Desa Damai dekat Bentong. Nak naik bukit jap, nak tengok awan kapit. Tapi tak apalah, ada awan kapit ke tak sebab tak hujan pun tadi. But hopefully ada lah. 4:30 ni bangun pagi ni. So aku nak pergi ambil kawan aku, boleh kita gerak ke Bentong. Jom. Kalau korang gerak awal macam aku, insya Allah aku dah singgah semayang dekat Masjid Bentong . Dalam sejam setengah ngam waktu subuh dah sampai. So bolehlah solat subuh dulu sebelum korang terus ke perjalanan, sebab dah tak jauh dah daripada masjid ni. Okay, so sekarang pukul 6.45 pagi. Tadi kita subuh kat Masjid Bentong. So nak pergi naik atas lah Bukit Desa Damai ni. So as you can see, memang ni area perumahan ya. Dan parking dia tak banyak. Jalan masuk dia kat situ. Untung ada orang dah nak naik dah. So parking dia memang sangat-sangat limited. Kita pun parking jauh sikit. So jom pergi. So ni pagi . Aku rasa tak ada orang gapet sebab semalam tak hujan. Jalan pun kering je. Pelak belakang sikit lagi. Aku rasa ni kalau sampai, kita orang yang terawal lah sampai. Okay, honestly ada punya jalan agak menjunam ya. Even though ada untuk beginner, tapi perlukan stamina yang kuat lah sebab dia menjunam. So aku sarankan bawa tongkat stick untuk membantu. Matahari lah kat belakang. Kita nak naik. Ni aku punya tour guide. Baru 15 minit aku dah sungap dah. Tapi semalam tak hujan lah. Mungkin tak dapat kot abang kapet. So okay. Woi, penat kak. Sampai dah. Dalam 20. Ah, dah atas lagi . Mana? Bukan ni . Oh, ni first spot kot. Ni pun dah cantik dah sebenarnya. Kawan aku cakap kat atas lagi, sebab atas ada ramai orang. Make sense lah, atas lagi tinggi. Tak ada gambar tadi? Okay, good. 20 minit je, 20 minit naik. Dah sampai dah. Member aku 15 minit, aku 25 minit. Lambat sikit. Kenapa tak kita ambil gambar belakang-belakangkan benda sana? Sebab sana tak ada cantik. Sebab tadi matahari kat sana. So, sekarang kat atas bukit ni seramai. Ramai orang actually. Kat bawah. Ya, yeah, so overall aku rasa pemandangan kat sini sangat-sangat cantik. Apalagi kalau a day or a night before ada hujan, korang akan dapat awan kapit yang berkepul-kepul. Ini walaupun tak ada awan kapit, tapi sebab kepulisan suhu still ada kabus. And the view was amazing lah. Aku cakap memang cantik. Walaupun pendakian dia 20 ke 30 minit, tapi agak curam jugalah. Separuh daripada perjalanan adalah sangat curam dalam 50-60 degrees. So aku nasihatkan, better korang bawa stick dan juga kasut yang hiking lah. Sebab jalan dia berbatu, kalau tak nanti korang tergelincir. One thing yang aku suka sangat pasal spot ni, sebab dia dekat dengan KL dan juga view dia sangat amazing. Orang kata senang je nak mencari damai, tak jauh. Aku rasa that's why tempat dinamakan Bukit Desa Damai lah. And the sense dalam perjalanan tu, kau lalu kebun pisang, ada kebun getah. So dia macam mengimbau kembali lah zaman aku budak-budak dulu and juga zaman-zaman kita semua dekat kampung. So aku sangat recommended lah kalau korang nak bawa family, you know, friends, family, sebab tak kesukaran dia tak susah mana dan juga the view juga sangat amazing. So orang cakap memang the best place lah untuk weekend escape. Sangat-sangat recommended. Thank you.
Oi, laju pula dia. So tadi kita gerak dalam pukul 6.45 dan kita sampai kat puncak dalam 7-10 minit. Dan kita spend dalam almost 1 jam jugalah aku dengan kawan aku atas tu. Actually, kita pun turun dalam 8 pagi. Still masih berkabus. In fact, kabus tu macam makin tebal sikit. Probably sebab matahari baru naik. And masa kita orang turun pun actually masih ada ramai lagi orang yang naik, you know. Not just because nak kejar sunrise, tapi just untuk exercise dan menikmati view yang indah lah. So yeah. Kan kalau tengok belahana, boleh tengok dia punya kabus semakin cepat. Dia makin cepat, makin tebal. Inilah jalan pagi-pagi tadi kita masuk. Memang lalu kebun orang eh. Kalau orang tengok, sebelah sini adalah kebun pisang. Nah, yang ni getah. Tapi getah dah tua lah. Dah tak keluar getah dah pun. Orang cakap dah tak bergetah. Itu sebab orang cakap tak bergetah. Sebab kalau pokok getah, dia dah tua, tak keluar getah dah. Sama lah macam manusia. Biasa lah. So yeah, actually kita orang hike down pun tak lama, dalam 15 minit. Tadi naik pun dalam 20-30 minit. Dalam 15 minit dah sampai. So once sampai dalam pukul 9, 8:30, memang nice lah untuk cari breakfast. So tuan cari breakfast nearby lah. Saya nak pergi makan kat breakfast kat Lemang Tok Ki. Okay, untuk breakfast, actually korang boleh pilih tempat berdekatan lah. So kita orang ambil Lemang Tok Ki sebab dia memang tak jauh daripada tempat kita turun hiking tadi. Dan aku suka kat sini sebab dia ada sistem, so memang cepat order. Dan kita ambil lemang dengan daging rendang dan juga Milo ais. Harga berpatutan dan harga juga sangat sedap. Aku suka sebab lemang dia memang lembut, bhai. Memang lembut. Okay. Lepas kat desa ramai ni, Bukit Seraman, kita orang singgah Lemang Tok Ki, tak jauh, dalam 5 km. Dalam 12 minit dah sampai. So kita ambil set rendang RM9.50 kan. RM9.50 itu Milo RM3. Itu pun dah kenyang lah. Sedap-sedap. Aku sangat recommended lah tempat ni. Datang lah ya, makan. So, lepas ni kita nak pergi air terjun Camang lah. Kita nak cuci mata sikit sana. Dan cuci badan. Dan cuci hati, insyaAllah. Okay, jom. Ni Mutasi Park Kekal eh. Taman Eko Riba Camang. Tadi air terjun. Lepas tu ada jambatan. Tu ada jambatan. Air terjun dia kat mana? Dekat sini. Wow. Cantik bah air terjun dia. Wow. So, sekarang dekat air terjun di Camang. So ni air bawah dia. So dengan air atas. So tinggi ya, deras. Nak mandi sini bahaya sikit lah. Boleh lah tapi bahaya. Tadi kita orang dah habis breakfast, kita orang pergi air terjun Bukit Camang ni lah untuk cool down our body. So kalau korang tengok air terjun Bukit Camang ni sangat-sangat cantik. Tapi atas dia tu agak deras, tapi dekat bawah tu ada macam kolam. So korang boleh mandilah dekat situ. Dan kita orang spend dalam 30 minit je, tak mandi pun. Tapi aku boleh cakap, kalau korang nak package yang lengkap, boleh cubalah district. Maksudnya daripada KL atau Selangor, korang pergi naik Bukit Desa Damai, hiking sekejap dalam 1.5 jam, naik turun dalam 2 jam, and then turun pergi makan dekat Tok Ki, having a culinary experience dengan family, you know, for breakfast.
And then pergi pula ke air terjun Camang untuk cool down your body before balik KL. So aku rasa this activity is crucial lah untuk kita yang selalu duduk kat bandar ataupun korang kerja dekat bandar. Once in a while, bila weekend, you know, relax your mind, spend time with your families, spend time with your friends. So aku kadangkan this is like one of the best place lah untuk korang pergi. Sebab tak jauh je daripada KL dan Selangor. I mean, not just untuk orang yang bekerja di bandar lah. Untuk orang di luar Selangor dan KL, you are welcoming to Pentung Pahang.